Memastikan kali dan, Andi negosian 100 juta, masa kagak impact sih? Pasti Upi pengennya beli Nail. Sebenarnya sebenarnya Nailnya oke, kayaknya dua rom sama mitnya babi sih digeser ganti kayaknya. Pokoknya kita kalau punya kontrak kita bisa ngapain aja, bener-bener bisa ngapain aja, mau freeze, mau jual, mau pinjemin, mau oh, tadi, apa? Tadi pas lo ngomong freeze, Serpi ketawa, ada yang di freeze berarti masih tuh. Ada di freeze guys. Jujur guys, perumpamaan. Dia ini kontol guys, lihat. Ada enggak? Kenapa sih, Mas? Aing tahu mana mau apa, Mas. Tahu aing anjing. Kenapa sih goblok? Si kontol ini tuh personal anjing, aing tahu banget, babi. Udah, belum pintu lah ya, anjing emang memek. Emang lah, sar, gue mau nanya dong. Ah, emang itu kemarin Mas Dan bilang, ini Mas Dan ya, katanya Mas Dan bilang katanya kalau CEO-nya sampai ikutan, tandanya timnya belum capable, katanya gitu, kata Mas Dan. Emang begitu? Sebentar Mas Dan. Akal sih, Dek. Ya kan? Katanya kalau udah capable harusnya ngurusin yang lain dong. Ngapain dia harus ikut ke timnya? Sebenarnya. Coba gimana menurut pandangan gimana, Sar? Sebenarnya capable gimana maksudnya? Ada dua. E-sport ya, emang nggak capable. Terus apa bisa, guna apa efeknya saat itu di situ? Iya, jadi yang di atas nggak micromanage. Betul. Oh, kesoda. Enggak sih, kayaknya emang Kode Lwin lagi pengen ketemu anak-anak aja itu mah dia. Itu mah sebenarnya ya. Enggak, cuma kalau gue lihat ya, emang Kode Lwin sayang banget sama timnya. Emang kalau misalnya emang lu gak sayang dulu. Maksudnya wajar nggak sih misalnya Kode Lwin udah invest. Oh, berarti kalau Mas Dian jarang datang berarti enggak sayang, guys. Oh gitu, guys. Datang, Mas. Lihat. Dia emang suka gitu kan, guys. Lihat. Gua datang mulu ya. Si datang mulu tuh. Kayak datang mendukung gitu mah ya, dukungan moral enggak sih? Tapi kalau misalnya udah sampai ikut campur gitu ya. Gitu mungkin micromanage jatuhnya, guys. Enggak tahu ya. Enggak, itu cuman kayak apa ya? Daya. Kemarin cuman pengen nyamperin anak-anak aja, ketemu, lihat. Iya, kalau itu mah ya dukungan moral aja enggak sih? Terus normal. Kemarin kalah terus liburan kok. Syariza cowok. Sekarang kenapa liburan, goblok? Intinya kan setiap tim punya pemahaman untuk cara nge-solve timnya kayak gimana. Gitu. Sama ini. Semua tuh terlihat benar kalau timnya menang. Menang. Itu udah biasa. Apapun yang dilakukannya valid jadinya. Belo nih, harus banyak belajar yang dari mana, Mas? Ya, ngowe ada ini Mas, menurut tuh gimana ya? Pi, lu pakai parfum apa? Labu. Lelabo. Bubu bego. Lelabo. Super Stone lu apa nih? Lelabo enak anjing. Lelabo Mas, kenapa gitu lupa? Labu bar kali ini. Orang-orang dari dulu juga ya, kan waktu kita MPL menang juga ada Mas Dean. Ada Matthew. Ya. Ya kan enggak ada datang lagi latihan, tiba-tiba Bejon lagi gebrak meja ada Mas Dian, itu enggak ada kan, enggak pernah. Ya enggak ada latihan, gua enggak latihan. Ya orang-orang kalo, sibuk ya. Kalau gua sih megang CCTV ya, jadi gua bisa lihat. Gelo dipantau gitu. Gelo. Ya, sampai GHCW juga CCTV dipantau. Iya guys, Mas Dian guys. Enggak. Kalau GHCW tengah doang. Iya, ruang latihannya doang. CCTV juga ada, Mas. Kita juga biasanya ngeliatin CCTV, cuman tuh sama. Kode Lwin ya gitu, bener kata Mas Mada, sakingnya ahena ke barudak dah. Iya. Ya saking sayang. Harus. Ya punya alasan lah pasti. Iksa makam. Mau mastiin kali ya, Andi negosian 100 juta, masa kagak impact sih. Tai lucu banget. Berangkat dari BSD ke Bandung buat gua, tapi pas gua sampai ternyata Allah enggak disayang sama aku. Anjir. Sama Azam. Salut sih gua sama Gustian, dia mau jadi pelatih, cok. Tapi itu salah satu yang salut juga sih, Mas, jujur. Tapi jujur, Bi. Gustian gawe enggak? Waduh. Gawe, Mas, teman. Gawe banget malah. Pembiasaan kali ya. Gawe dia, sumpah dia tuh gedek aja. Justru itu yang bikin aing aneh. Dia pengen main pasti itu. Ini udah enggak sih. Orang sempat nanya kemarin kan, Gus, kenapa sih masih pengen diprosin? Kan lu kalau misalnya mau stable ekonomi segala macam bisa kan? Pride tobo bukan passion gua aja. Nah, terus tuh. Gua masih pengen kompe aja katanya. Aing bingung aja gitu, kayak Gustian mau nyari duit. Abut bisa. Ada yang lagi dinafkain kali Gustian tuh, curiga gua anjing. Justru itu, Mas.
belum ada tanggung jawab mungkin bang. Nanti mungkin pas gue udah ada tanggung jawab, kata dia. Tapi dia kalau udah kompe ya dia pasti 100%. Nggak, dia juga kompe tinggi-tinggi banget. Anak-anak tuh juga kompe tinggi-tinggi banget. Jadi ada perubahan nggak season depan? Nanti dia jawab. Menurut gue Nino cabut. Ini media udah pada di depan laptop ini. Nino cabut guys. Nino cabut. AE butuh jungle baru. Kalau enggak beli Nael. Harus beli Nael sih. Pasti Upi pengennya beli Nael. Sebenarnya kan? Sebenarnya Nael-nya oke. Kayaknya dua ROM sama Mita babi sih digeser ganti kayaknya. Oke. God-nya. God-nya juga kurang. Dia enggak bisa komen apa dia. Biasanya dia jungle yang kuat itu minggu depannya lagi, minggu depannya lagi. Soalnya jungle yang kuat itu selalu identik sama mid sama ROM yang jago. Lu lihat aja. Bi, lu masuk grup ini enggak? Masuk grup transfer pemain enggak? Ya kan ada Mas Der itu enggak usah tahan-tahan babi itu, dia juga ada itu dia Mas itu. Sekarang gua enggak ada, Oh, udah enggak ada dia, udah enggak ada. Udah enggak ada, gua udah enggak ada. Apa? Masuk grup transfer pemain. Masuk grup transfer pemain enggak? Jadi tahu transfer pemain itu siapa? Ada siapa aja? Oh. Itu ada grupnya dari semuanya gitu ya. Bursa. Iya, bursa. Ya, jadi ada grup, mereka tuh ada grup nih ya. Biasa jual orang. Headnya doang di situ. Jual orang. Satu asistennya. Nah dia tuh tiap beres season atau misalkan udah timnya udah kalah pulang duluan udah langsung. Info ya, langsung gitu. Iya langsung kayak player A open itu. Jordan Ockham. Even sama coach-coachnya kalau masih under kontrak. Ada mas, buat depan aja deh. Lah kalau bilang emang nggak boleh mas ya, mas emang nggak boleh kalau bilang ada. Ya enggak, ya mungkin dia kan dianya kali ya. Enggak, Upi kan baru season ini. Iya, ngerti. Pasti takut salah lang, takut salah ngomong dia. Lu tahu kita pemancing handal. Iya, ada transfer list biasanya. Terus masuk player-player pasti. Even yang iya, itu mah udah resiko kayak gini loh. Kayak player tuh kalau dimasukin, dia tuh harus tahu juga. Kalau gua sih info ya, lu dimasukin transfer list gitu. Gua info. Jadi ya, tapi dia udah pasrah. Nah, jadi masuk atau enggak? Ya kalau ke transfer ya ke transfer. Ada AE Guava kemarin, Mas. Iya. Cuman biasanya ada tim nih. Ada tim tuh kalau dia tahu punya player bagus dan dia tuh dijualnya pasti mahal banget. Terus jadi mau enggak mau harus loan. Karena mahal banget enggak make sense. Mas, tapi loan itu dia memang udah part di situ atau memang beberapa player aja yang bisa di loan? Misalnya kayak dari emang maunya misalnya bosnya nih, misalnya lu jual, tapi dia cuma dijual doang enggak bisa di loan, itu bisa kayak gitu atau semuanya bisa, memang ada chance buat loan? Pokoknya kita kalau punya kontrak kita bisa ngapain aja. Bener-bener bisa ngapain aja, mau freeze, mau jual, mau pinjemin, mau apa? Tadi pas lu ngomong freeze, Serpi ketawa, ada yang di freeze berarti maksud itu. ada di freeze, guys. Jujur guys, sekarang karena nggak ada Nemo, nggak ada streaming, nggak ada gitu-gitu ya, bener, itu ke freeze tuh berasa banget guys. Apa mereka ya? Tuh harusnya, kenapa mereka tuh harusnya lain kan? Mereka tuh harusnya bener-bener mikir seribu. Oh ada mas, ada mas, di freeze mas, ada. Joki. Ya Joki nggak, mungkin. Nggak sampai itu sih mas. Tapi dengan nggak adanya hal yang tadi Mas Dian bilang, anak-anak jadi apa ya, nggak dapat money instan, jadi mereka bisa fokus ke kompetitif sih, itu lebih enaknya sih. Berak. Ya. Tapi berak juga. Berak, enggak ada anjing. Kalau misalnya jiwa Sir, jiwa kompetitif itu ada dari memang keinginan dia, bukan karena reasoning dia tuh di stop atau apa ya. Ada beberapa orang yang udah kenal duit ini Mas mungkin apa namanya kayak udahlah gitu. Paham enggak sih? Oh, Celi Boy. Tabungannya udah banyak. Oh, Celi Boy tadi ngangku, guys. Oh, Celi Boy, aman. Tapi sekarang kan kalau dulu biasanya nih masuk player untuk masuk MPL dan juara itu untuk jadi streamer ya. Kalau sekarang apa? Untuk dapet cindo kan? Aduh. Bisa jadi. Ini kali. Kenapa lu LJ? Oh, ini Hamdan. Ya ada pilihan guys. Setiap decision itu enggak selalu bagus, guys. Kita tuh harus tahu outcome-nya kayak gimana. Enggak setiap decision itu enggak 1000% bagus. Pasti ada busuk. Tapi kadang bagus juga, Mas. Kadang bagus juga. Buat orang. Ya kayak misalkan kita udah beli. Boots kita jual. Kayak gini. Misalkan kita beli. Terus tiba-tiba satu season, anjing kurang banget. Taruh di MDL. Bisa aja gitu kan. Ini siapa nih? Tas? Terus gak juara. Tas kah? Tas? Ya siapa tuh? Waduh.
Oh tapi gitu. Itu pem- oh itu Mas Dan. Star streaming deh. Kabur dia. Guys. Perumpamaan. Mas Dan ini kontol guys lihat. Ngomongnya langsung anjing orangnya babi air emang. Tapi Sir kok lu bisa sih ikut nyebur ke situ e-sport? Kenapa emang? Suka? Nyari pengalaman aja sih, Mas. Kayak cari pengalaman. Seru enggak? Seru tapi apa ya, Mas ya? Ya hidup lagi lah gitu. Rasanya kalau ngeliat anak-anak tuh. Okay. Ada gini enggak? Ada yang enggak sesuai ekspektasi lu enggak? Kayak lu kan belum begitu tahu nih e-sport. Terus pas masuk anjing ternyata kayak kontol. Kok ada ya orang kayak kontol gini? Ada ya? Ada enggak? Kenapa sih, Mas? Aing tahu mana mau apa, Mas? Tahu aing anjing. Kenapa sih goblok? Si kontol ini tuh personal anjing, aing tahu banget babi gua. Belum tidur pintu lah ya anjing emang memek. Enggak. Kan gua nanya gua. Enggak ada. Emang anjing orang kan. Ini semua orang tahu ini yang di sini. Enggak. Dia tahu. Ada tahu. Enggak. Tahu semua ini. Off, cok. Enggak ada, guys. Enggak, bukan kayak si orang kayak kontolnya, maksudnya di luar ekspektasi lu kayak, oh ternyata e-sport sekompleks ini ya. Foto gitu. Apa, Ci? Foto. Kompleks mah iya enggak sih kompleks. Kompleks. Tapi sebelumnya lu ada e-sport ini, e-sport experience sebelumnya. Ada experience sebelumnya. Ada sih, Mas. Cuman apa ya? Orang apa senang bantu apa sering Tindak. Ngurus anak-anak aja kan. Jadi kayak ya gua urus manajemen juga lah. Gelo, cok. What a step, guys. Belajar-belajar aja, Mas. What a step. Kalau Mas Dan kan ada flow-nya tuh awalnya. Ya. Lu emang ya, belajar aja, dapat ilmu baru. Gelo. Itu Ci. Itu Mas LR Dan kan. Itu Mas Dan mah pakai empat harimau anjing tadi mancingnya goblok. Langsung dapat kan? Gelo. Dapatnya gimana lagi, babi? Tapi susah kan? Ya susah lah pasti. Susah lah, Mas. Masih banyak belajar sama Ko Indra juga ini.